بسم الله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته جماعة, oh, جماعة. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma sholli ala sayidina Muhammad wa ala ali sayidina Muhammad. Allahumma barik lana fi Rajab wa Syaban wa balighna Ramadan. Alhamdulillah hari ini kita ketemu lagi di Islami Twinda. Mudah-mudahan jamaah Islami Twinda yang ada di rumah dalam keadaan sehat wal afiat. Alhamdulillah. Masya Allah. Nah, sebelum kita membahas tema kita hari ini, ya saya akan mengajak jamaah Islami Twinda yang ada di rumah untuk terlebih dahulu melihat tayangan yang berikut ini. Kasus penagih utang mendobrak pintu kamar dalam rumah nasabah di Kabupaten Goa, Sulawesi Selatan, yang sempat viral di media sosial, berbuntut panjang. Selain mendobrak pintu kamar, para penagih utang ini juga mencaci maki anak nasabah. Atas perbuatan karyawannya itu, pihak perusahaan kini meminta maaf kepada nasabah. Para karyawan yang menyalahi prosedur penagihan utang juga telah diberikan sanksi. Iya jamaah islami tunda yang di rumah Masya Allah ya hari ini kita membahas Memang sesuatu yang kadang-kadang bikin kita kesel Pas saat kita lagi nagih Ya terutama buat orang-orang orang orang yang berhutang terlalu lama sama kita Nah hari ini ya kita akan membahas Mudah-mudahan orang-orang yang suka nunda-nunda bayar utang Langsung dibayar utangnya hari ini Temanya apa sih? Temanya adalah nagih utang apa ngajak ribut? ini bagus nih setmulanya. Iya iya iya. Kalau iya. kalau nagih hutang itu kadang-kadang gitu. Yang hutang lebih ngegas daripada yang nagih sebenarnya biasanya. Nah tapi gimana berkaitan dengan tadi tayangannya ustadz ya mau izin sebelumnya. Gimana caranya kita nagih uh, utang sama orang yang udah lama banget punya kebiasaan. Uh, nunda-nunda pasti ditagi. Tar sok, tar sok, tar sok gitu. Ntar besok, ntar besok, ntar besok. Mau izin menjelaskan ini. Didiemin aja apa digas dikit? Apa digas sedeng-sedeng gitu? Mau izin. <laughs> <Senang>. <laughs> Baik izin Abib Abi, Nabil Masya Allah. Tabarakallah makasih banyak. Sedekah subuhnya tadi pagi. Ya Allah. <laughs> Dan Ustaz Sam. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jemaah. Yeah. Oh Jemaah. Yeah. Alhamdulillah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Ya Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ala sayyidina Muhammad. 46 hari lagi menuju bulan suci Ramadan, tepatnya 14 Rajab 1443 Hijriah Ayyamul Bid hari ini. Nah, hari ini kita membahas bagaimana berbicara tentang muamalah dalam artian ada 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 rangkaian yang luar biasa memberi hutang. Berutang. Itu memang eh lumrah dalam kehidupan. Bahkan eh hukumnya adalah mubah boleh. Yang namanya berutang itu boleh. Dan alangkah mulianya orang yang memberi utang. Dan bisa mendapatkan kemuliaan yang luar biasa. Dan mohon maaf, memberi utang itu luar biasa. 18 kali lipat dibanding orang yang bersedekah. Maka cara menagih utang, ya, bagaimana cara menagih utang? Tagilah utang dengan bahasa yang baik bahasa yang bisa menyenangkan orang yang ditagi utang itu. Karena kenapa? Saya rasa kalau orang sadar akan utangnya dan tahu ada berutang, pasti dia bayar tanpa ditagi. Sekali lagi, pasti dia bayar tanpa ditagi. Maka gunakanlah bahasa yang bisa hanya ibaratnya ini, mengingatkan dengan bahasa yang santun karena sebenarnya kalau mau dipilih orang pasti tidak akan berutang. Karena utang itu adalah ina di siang hari, gelisah di malam hari. Yang berikutnya, selesaikanlah masalah diri dulu. Artinya, tetap menjaga silaturahmi, tetap menjaga hubungan baik kepada orang yang diutangi. Bukan berarti karena kita memberi hutang, berarti kita sewena-wena kepada mereka. Kenapa? Karena bisa jadi atas perlakuan kita. Karena merasa kita lebih mulia daripada mereka yang berutang, bisa jadi memposisikan diri kita menjadi orang sombong. Bahkan bisa jadi, maaf, 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 bisa jadi ada riba di dalamnya. Bukankah riba itu bukan hanya sekedar materi, tapi tambahan daripada utang itu. Contoh, kau kan punya utang sama saya, selama kau tidak bayar utangmu, kau cuci mobilku. Jadi cuci mobil itu adalah bentuk ribanya, hati-hati. Jadi jangan pernah menambah sesuatu dari utang, karena menganggap dirinya lebih mulia. Maka selesaikanlah masalah kita dulu dengan cara apa memperbaiki hubungan dengan orang yang berhutang, dan saya rasa kita yang diutang itu sebenarnya dianggap orang yang lebih dekat dengan orang yang berhutang. Dia anggap kenapa? Karena mereka memilih kita untuk ditempati berhutang. Kemudian, mohon maaf tanpa menggurui, hanya mengingatkan, maka hindari menagih utang. Ketika mereka lagi epi, -epi bahagia. Oh, gitu. Bisa jadi merusak moodnya. Yeah, yeah, cari yeah. posisi yang baik. Kemudian mohon maaf yeah. cari waktu yang bagus. Masya Allah. Berarti Kalau Ustaz Maulana ya. banyak orang yang ngerasa dekat dengan Ustadz Maulana dong. Soalnya banyak yang hutang. <laughs> Sahabatnya <laughs> banyak. <laughs> <laughs> Terima kasih banyak Ustaz Maulana atas penjelasannya. Ya Allah mudah-mudahan bermanfaat.